Air susu dibalas air tuba. Ya, ungkapan ini cocok diberikan kepada Encep Saifuddin, seorang ketua RT di Desa Sukaresmi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bagaimana tidak, setelah mendapat pinjaman tanpa bunga dari warganya yang bernama Cece, tersangka justru membunuh korban. Faktor kebutuhan atau ekonomi? Oh, faktor ekonomi. Jadi ngambil uangnya. Berapa yang diambil? Kita 10.500. Peristiwa naas ini bermula saat Encep mendatangi rumah Cece. Korban dikenal sebagai pribadi yang baik karena kerap memberikan pinjaman tanpa bunga kepada warga. Bukannya membayar utang, ketua RT ini justru berencana membunuh korban dan merampok uangnya. Saat korban hendak sholat, tersangka nekat menganiaya Cece dengan tali tambang hingga tewas. Encep kemudian menggasak uang Rp10.500.000 yang disimpan korban di dalam kaleng kue. Uang ini digunakan tersangka untuk melarikan diri dan membeli telepon seluler. Setelah melarikan diri selama 6 hari ke berbagai tempat, Encep ditangkap polisi di kawasan Pangalengan. Pelaku ternyata punya utang kepada korban kurang lebih 300.000. Jadi alasan malam itu datang ke sana mau menyelesaikan atau berbicara terkait utang itu. Tetapi pada saat lengah, kemudian dijerat. Tapi kita lihat juga bahwa si pelaku sudah menyiapkan peralatannya. Artinya memang berniat untuk menghabisi nyawa korban. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan.